Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam. Hai, nama saya Konita Hajrina Almaira. Saya dari grade 5. Saya akan mempraktekkan penjernihan air yang sederhana. Bahan-bahannya adalah botol bekas, tisu, bak kapas, ada batu kerikil, ada pasir, ada batu, ada arang, dan ada air kotor. Nah, yang pertama kita masukkan dulu kapasnya. Masukkan. Selanjutnya kita masukkan tisu. Masukkan tisunya dalam botol. Nah, ini tisunya sudah dimasukin. Sekarang kita masukkan kerikilnya. Nah, kita masukkan ke dalam botol. Oke, sekarang kerikilnya udah dimasukin. Sekarang kita masukkan batunya. Oke, sekarang batunya sudah dimasukkan. Sekarang kita masukkan pasirnya ya. Sekarang pasirnya udah dimasukin. Sekarang kita masukkan arangnya. Oke, sekarang arangnya sudah dimasukin. Sekarang kita masukkan pasir lagi. Sekarang pasirnya sudah dimasukin. Sekarang kita masukkan tisunya. Oke, sekarang tisunya sudah dirapihin. Sekarang kita masukin botolnya. Sekarang kita tuangkan airnya. Sekarang kita tunggu hasil penjernihan airnya. Airnya sudah keluar. Ini dia hasilnya. Airnya sekarang jadi jernih. Demikian praktek saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam.